Bapak Muslim, sedikit aja. Terima kasih, Pak Ketua. Saya tambahkan aja dari teman-teman DNA ya, Bu ya. Saya kebetulan ini kan juga semalam nerima banyak sekali, khususnya WA-WA masuk dari daerah, khususnya si dapil saya di Aceh itu. Aceh ini termasuk salah satu korban robot trading terbesar itu, ratusan miliar Bu, di Aceh itu. Iya kan? Artinya ini kan juga saya memang nanti juga akan kita perdalam di Bapepti tentunya ya. Tentu dalam hal ini teman-teman dari DNA ini kan juga akan memperjuangkan. Kalau saya lihat ya berkaitan juga menyelamatkan, ya di satu sisi menyelamatkan robot trading ini sebagai bentuk mendukung sektor ekonomi digital ya. Dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Tentu di sisi lain juga ini kan hari ini korbannya khusus di Aceh itu saya terima banyak sekali yang WA masuk semua, ada yang 20 miliar, 10 miliar, kalau hitung globalnya di atas ratusan miliar Pak Ketua tuh, yang korban robot trading di Aceh. Ini ada pengembalian-pengembalian dana sampai hari ini kan belum jelas tuh. Nah, ini sebenarnya sekedar masukan aja. Tentu dalam hal ini misalnya di sini saya lihat itu ini banyak komunitas-komunitas lah yang member robot trading ini kan. Dalam hal ini karena udah ada keputusan dari Komisi 6 tadi, saya nggak perdalam lagi, tapi paling nggak saya ingin memberikan informasi bahwa korban robot trading yang hari ini, yang khusus baru-baru satu provinsi Aceh ya, ratusan miliar, apalagi di daerah lain ya, artinya kalau hitung nilainya udah triliunan ya kan. Saya nggak tahu detailnya berapa. Tentu ini kan berkaitan yang dipertanyakan hari ini kan persoalan pengembalian dana ini, yang sampai hari ini kan sangat sulit ya. Ini dalam hal-hal ini bahkan ya apakah memungkinkan nggak dana kembali atau tidak, saya nggak tahu ini kan seperti apa terhadap teman-teman dari DNA itu sendiri. Mungkin itu Pak Pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak Muslim, statement dari Pak Muslim tadi mengakhiri rapat